Siapa tadi namanya? Oh. Kimi. Oh, Kimi. Halo, hi. Rifki. Gue Kimi. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Pangyarat! Pangyarat! Udah, Dad, cukup. Lu juga pengkhianat! Kenapa harus Rena? Lu tahu kan? Si Aldo tuh ganteng. Cewek-cewek pun suka sama dia. Aldo tahu gue ngejar-ngejar Rena. Udah gak apa-apa lo nangis kalau lo mau nangis. Gue gak nangis. Gue ini cowok. Kata siapa cowok gak boleh nangis, Dut? Maafin gue, Dut. Maaf banget. Kamu udah bisa sempurna sendiri kan? Kondisinya kayak gimana? Atau masih harus aku jelasin? Iya, aku paham. Cuman kalau putusin kamu mutusin aku, ya aku nggak mau. Menurut aku itu nggak adil. Reina. Tapi masalahnya Dirut itu kan sahabat aku, Reina. Paham. Aku paham banget maksud kamu itu apa. Tapi aku lebih nggak mau kalau kamu mutusin aku. Gini aja. Aku kasih kamu waktu untuk selesaiin semua masalah sama teman-teman kamu. Aku pergi dulu. Do! Do! Lihat Jimmy nggak? Ih! Kok gue dikacangin? Aldo! Kim. Bentar, Kim. Lu tenang dulu. Iya, kenapa sih gue dikacangin sama Aldo? Dia lagi ada masalah sama Ijo Ketan. Ya ampun. Ijo Ketan terancam bubar. Ya, sorry ya gue gak tahu. Ya gak apa-apa juga sih kalau lo gak mau cerita sama gue masalahnya apa. Jimmy mana ya? Gue sih gak tahu Jimmy di mana, cuman tadi dia ke arah sana tuh. Oke, okay. Ya. Thank you ya. Oke, okay, dadah. Gue minta maaf ya. Maafin gua, Aldo sama Reza ya, Dot. Maaf banget. Jim, ntar siang kita ada rapat. Ini rapat terakhir, ngebahas kabel band. Guys. Boleh tolong bubar gak? Jangan ditontonin. Soalnya teman-teman gue tuh lagi pada latihan teater buat acara besok. Wow, teater. Thank you. Bye. Gue emang gak tahu sih masalah lo apa. Dan gue juga baru banget kenal sama lo. Tapi dari waktu yang sebentar itu gue udah tahu banget lo tuh orangnya periang, suka bercanda, ngebawa kebahagiaan buat teman-teman lo. Dan gue sedih, Dot, kalau gue harus lihat lo kayak gini. Apalagi teman-teman lo. Udah dong, Dot, lo jangan sedih lagi. Nanti kita bikin konten bareng deh. Dan semua video-video gue yang ada di YouTube lo, gak usah dihapus, lo simpan aja. Serius? Iya, gue serius banget. Nah, besok setelah acara musik tuh, Dot, rencananya kita akan healing rame-rame, kita pergi ke pantai. Lo bisa collab sama teman gue, Nadia. Followersnya jutaan, subscribernya juga, Dot. Kapan lagi? Ya kan? Ya udah. Gue mau di sini dulu, Jim. Gue mau nenangin dulu. Iya, Dot. Lo boleh ambil waktu sama lo. Dad, gue cuma mau ngingetin. Sekarang Kimi juga sahabat lo. Sahabat lo makin banyak, Dad. Lo gak mau nyanyain, kan? Semangat ya. Jim. Sorry banget gue ganggu lo sama Didot ya. Soalnya ini masalah penting juga. Iya, gak apa-apa, gue ngerti kok. Soal kabel band kan. Jadi gini, Kim.
Nanti leadernya itu si Rifki. Dia itu adik kelas gua pas di SMA 2 Garuda. Dan sekarang dia kuliah di kampus Harapan Bangsa. Mereka sih katanya pernah menang festival band di tingkat SMA gitu. Oh, bagus dong. Yaudah, Jim. Thank you banget ya. Gua tinggal ya. Kim. Thank you juga tadi ya. Bye. Udah kembar juga. Guys, guys, guys. Ada table lagi. Woi. Hai. Boys. Woi. Jim. Sehat lo ya. Sehat lo ya. Rifki, Boni, Bona, Aldino, nice. Davin, Nadif. Woi. Tuh kita lihat-lihat Ale ini keren sekali tuh kawan. Udah lama gak ketemu ya. Iya. Itu saya sekalian. Iya, 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 iya. Siapa-siapa tadi namanya? Kimi. Oh, Kimi. Halo. Rifki. Kimi. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Nah, langsung aja kali ya. Jim, jadi gua sama teman-teman Kabel Band udah bahas tentang kita manggung di acara kampus lo. Oke. Gak usah ada bayaran, gratis, asal ada stok lagi enggak kayak Kimi ini buat teman-teman gua nih, kasihan pada jomblo, bro. Jomblo-jomblo gini tapi bahagia. Nih, by the way ini kontraknya. Lo baca dulu deh. Nih, apaan sih? Ngapain pakai kontrak-kontrak? Kan tadi gue bilang gak usah bayar-membayar. Aman, ya gak kawan? Ember. Udah. Gue di sini abang kelas lo ikutin. Lagian kita tuh pengennya profesional aja. Jadi tetap aja kita bayar sesuai yang udah kita sepakatin. Tapi kalau ujung-ujungnya uang yang mau dipakai buat traktir kita lagi, ya itu beda cerita. Ya kalau keadaan udah begini ya kata orang semua serahin buat bapak negara aja. Kasih jawaban ya kan? Kalau jawabannya itu gue udah tahu berarti iya. Udah ntar gue isiin. By the way, Nat, langsung bacain aja rundown buat besok. Okay. So, ini dia guys rundownnya. Dan yang terakhir bakal ada Cable Band. Okay. Jadi gue minta rundown yang barusan dibacain sama Nadia itu adalah rundown yang paling fix yang akan kita ikutin besok. Dan buat teman-teman penanggung jawab perlengkapan, please gak ada yang ketinggalan. Ya? Oke, noted. Thank you semuanya. Kenapa lo ngeliatin gue? Menurut gue gak salah sih lo dipilih jadi ketua panitia. Energi lo positif banget. Thank you. Dan gak salah juga lo masuk ke sini, ke panitiaan kita. Walaupun lo baru, tapi kontribusi lo ke kita banyak banget, Ci. Thank you, ya. Ini udah selesai kan? Rapat? Udah sih. Guys, sebelum kita tutup rapatnya, kita berdoa bareng dulu yuk. Doa dimulai. Amin. Amin. Kita tos dulu yuk. Yuk.